di channel Aninga Game. Yeay, kita lanjut ya main game Sakura School Simulator. Video kali ini aku mau review hadiah dari kalian nih, Kasu. Aku happy banget loh baca komentarnya. Banyak banget yang kirimin ID props-nya nih, guys. Jadi aku ada beberapa pilih ID props yang kalian buat ya. Nah, kadonya sendiri kira-kira dari siapa aja ya, teman-teman? So, kalau gitu langsung aja, guys. Kita ganti baju dulu Sakuraninya. Nah, aku akan pakaiin Sakurani pakai baju apa ya, guys ya? Sepertinya pakai yang spring aja ya, teman-teman. Tapi spring yang nomor 1. Abis itu warnanya aku buat warna kayaknya bagusnya biru muda kali ya, guys ya. Nah, ini aja guys, tinggal warna roknya aku ganti warna biru tua atau yang ini. Nah, ini aja teman-teman, tinggal mode rambutnya ya. Rambutnya aku pengen yang nomor 30 aja. Warnanya agak sedikit gelap aja ya, guys ya. Dan warna matanya warna biru. Sip deh, tinggal aksesorisnya pakai apa ya, guys ya. Kayaknya Sakurani cocoknya pakai topi aja deh. Nah, seperti ini teman-teman. Sip, Sakurani aja ya, guys ya. Jadi kalau gitu langsung aja kita mulai. Oke guys, langsung aja yuk. Kita ajak Sakurani untuk melihat kado untuk aku, teman-teman. So, langsung aja search untuk bangunan pertama ya, guys ya. Jadi teman-teman, kado ini direkomendasikan oleh Leni Marlina, guys. Katanya ada jembatan khusus ke Ani Nurhayani. Wah, aku dikasih jembatan. Jembatan apa ya, guys ya? Yaudah, langsung aja masukin ID-nya. 2216-2554-4575-45, guys. Oke, kita download. Ini dia teman-teman, jembatan pas tempat santai untuk Kak Ani yang cantik. Wah, terima kasih, kamu juga cantik yang buat. Ini dari Sekar Widya NO. Ini ternyata guys yang buat. Tapi makasih ya buat kamu yang sudah buat hadiahnya dan yang sudah rekomendasiin. Oke, ini aku sudah download. Dan langsung kita kasih like ya, guys ya. Oke, sip guys, sudah aku like. Langsung saja kita menuju ke tempatnya ya, teman-teman ya. By the way guys, siapa hayo yang udah nonton video room tour aku, guys? Itulah room tour kantor, tapi bukan hostur ya, guys ya, bukan rumah aku. Itu kantor untuk aku bekerja, teman-teman. Jadinya nanti bisa buat aktivitas pekerjaan, jadi bisa buat drama Sakura atau dan lain-lainnya gitu loh. Kayak misalkan aku main game, kalau misalkan kalian mau lihat aku main gamenya Sakuranya live, bisa lihat nanti di sana, guys. Oke, kalau gitu lanjut ke sini ya, teman-teman. Nah, ini dia kadonya. Wah, besar banget, guys. Ayo cepetan kita masuk. Kita lihat dulu, siapa tahu ada sesuatu di dalamnya ya. Nah, ini dia, teman-teman. Halo Kak Ani Nurhayani yang cantik. Halo juga yang cantik. Aku sengaja bikin ini supaya kakak semangat buat videonya. Wah, terima kasih ya. Kami doakan Kak Ani sehat supaya kakak gak berhenti bikin video Sakura School Simulator. Wah, gak akan berhenti kok guys, karena kan nanti aku juga akan banyak main game nih guys, gak hanya Sakura aja. Pokoknya aku gak sabar banget sih nunggu kantor aku jadi ya, guys ya. Dan makasih juga buat kamu yang udah ucapin doanya untuk kamu juga sehat selalu ya. Nah, di sini disediakan piano. Oh, mungkin untuk aku nyanyi gimana pun kamu aku gitu kan ya, guys ya. Wah, langsung dikasih sepeda, dikasih uang, dikasih meja rias. Wah, ini cocok banget untuk di kantor aku, guys. Sayang ini cuma di Sakura. Ada TV, ada sepeda, ada kulkas, teman-teman. Wah, ini kayaknya terbuat dari emas gitu loh. Nah, ini dia nih karpetnya nih. Oh, aku disuruh jalan dari sini, guys. Wah, ternyata ini dia tempat istirahatnya. Ada tulisan lagi nih, selamat datang di jembatan kaca. Semoga menikmati pemandangan dan semoga suka dengan jembatan kaca saya. Bye SWN. Wah, terima kasih SWN. Oke, kalau gitu coba ya guys. Eh, disediakan sepeda, aku mau naik aja. Jadi ini yang warna apa? Oh, warna biru aja guys, biar sesuai dengan baju aku. Berarti naiknya harus ke atas pakai sepeda guys ya. Asiknya ini dia guys, jembatan yang dibuat khusus untuk aku. Wah, lihat tuh. Wah, ini sama aja kayak tempat wisata gitu ya, teman-teman ya. Jadi aku bisa duduk-duduk di sini nih, sambil santai-santai gitu loh. Wah, ini enaknya ajak teman-teman Sakurani semuanya guys, sekelas kali ya. Jadi bisa duduknya panjang banget ya. Wah, terima kasih kadonya ya, bagus banget. Habis itu coba kita kesini lagi. Wah, ini jembatannya bener guys, seperti wisata gitu, wisata air tapi dibuat jembatan. Nah, sudah sampai deh, yeay. Makasih banget ya guys ya. Nah, jadi teman-teman, gak hanya kado ini aja, jadi aku akan mereview beberapa kado yang kalian buat nih. Nah, selanjutnya teman-teman, kita langsung pindah ke kado yang kedua ya. Kita search dulu ya, untuk bangunan yang kedua ini direkomendasikan oleh keluarga Easy Lala guys. Katanya kado untuk Kak Ani Nurhayani, rumah estetik 3 lantai. Wow,
sama persis sama kayak kantor aku, tiga lantai guys. Tetap coba kita lihat dulu ya rumah yang dibuat oleh siapa ya pembuatnya. Coba kita masukin ID-nya dulu, 3416251967994. Oke, kita download ya guys. Aku salah sepertinya, coba ya. Oh ini mungkin di depannya angka 5 kali ya, 5416. Nah iya bener guys, karena untuk Ani dan Hayani rumah estetik 3 lantai. Oh ini ternyata Easy Lala yang buat guys. Sama loh tadi yang komen juga keluarga Easy Lala. Wah berarti orang yang sama nih, makasih ya Easy. Nah aku sudah download guys, langsung kita like ya. Yuk kita langsung menuju ke tempat rumahnya ya teman-teman ya. Aku gak sabar nih guys, seperti apa ya, siapa tahu rumahnya bisa jadi inspirasi untuk rumah aku nanti. Amin. By the way, aku mau ngucapin terima kasih banyak guys buat kalian yang udah support aku, yang udah nonton video aku, bahkan sampai bikinin hadiah untuk aku seperti ini. Aku seneng banget tuh guys, makanya aku bisanya cuma review bangunan kalian aja ya sebagai tanda terima kasih, biar kalian senang, kalian gak capek-capek buat bangunannya aja tapi bisa aku review dan aku buatin videonya. Nah ini dia guys. Wah kita sampai nih, ada tulisannya nih teman-teman. Ayo Sakura nih liatin dong. Halo, selamat datang di rumah Ani dan Hayani. Makasih ya yang udah review bangunan ini, soalnya aku fansnya Kak Ani. Dan jangan lupa like. Makasih ya baik keluarga Easy Lala. Aku sudah like ya guys ya. Nah udah nih, jadi buat kalian yang mau mampir ke rumah Ani dan Hayani buatan dari Easy Lala, jangan lupa like juga ya guys ya. Oke kita lihat. Wah desainnya warnanya ungu guys. Wih keren ya, disediain sepeda. Terus di sini ada pohon-pohon yang warna putih dan ungu gitu. Coba kita masuk ke dalam rumahnya ya. Nah ini ada pintunya. Wah ada bunga-bunganya, tahu aja aku suka bunga. Nah ini ada ruang tamunya guys. Loh, loh kok ada di sini? Wah tiba-tiba rumahnya sulap guys. Yaudah kalau begitu kita coba masuk ulang lagi ya. Berarti di sini tempat duduknya tadi teman-teman. Oke ini ruang tamu dan ini ada jam dindingnya gede banget guys. Dan ada lukisan apa nih? Oh ada pernya. Wah. Oh ya aku pengen banget tuh guys buatin video untuk room tour ruangan khusus boneka aku. Sama ini kan aku belum pernah nih kasih lihat. Tapi nanti ya guys ya kalau udah jadi seperti kata, kalau udah hampir 100% aku akan buatin videonya. Oke kalau begitu ini langsung aja kita coba dulu lihat di lantai bawahnya ya. Ini ada dapurnya guys, ada meja makannya. Jadi di sini dikasih dispenser, ada kulkasnya dua. Wah, banyak banget. Ada microwave-nya, ada kitchen set, terus apa ya? Oh, kita coba naik ke lantai duanya ya, teman-teman. Jadi rumahnya katanya estetik lantai 3, guys. Nah, kalau di lantai duanya ada ada tempat ruang keluarga ya teman-teman. Ada TV, ada sofa, ada balkonnya guys. Ini meja di luarnya. Terus kalau masuk ke dalam sini, cara ini kamar aku bukan? Wah iya benar teman-teman, sepertinya ini kamar aku. Tuh kan ada Ani Nuraya nih, Ani ngegame. Nah ada sofanya untuk sambil nonton TV ya guys ya. Wah impian banget nih. Wah keren sekali kalau ada piano di sini guys. Tapi aku lebih pengen ada mesin capit sih. Gimana setuju gak guys kalau kalian ikuti nanti kalau misalkan aku mau beli mesin capit guys untuk di kantor aku dan di rumah aku. Tapi kalau di sini dikasihnya piano ya teman-teman ya. Nah ini tempat tidurnya, berarti coba kita lihat ke lantai mana lagi ya. Lantai 3 guys. Nah untuk lantai 3-nya, wah ini apa ya? Oh toiletnya ternyata di lantai 3 guys. Oh berarti kalau misalnya aku mau mandi harus naik ke lantai 3 ya guys ya. Terus ini ada apa lagi? Wah ada meja editor. Wah ini berarti ruang kerja aku teman-teman. Wah iya juga sih ya guys ya. Enak juga sih kalau ada ruang kerja di rumah. Tapi aku sih lebih suka kalau tempat kerja itu terpisah teman-teman, supaya kita bisa apa ya, maksud aku bisa bertanggung jawab sih. Karena kalau di rumah kan ntar aja deh kerjanya. Tapi kalau misalkan kita harus jalan ke kantor kan butuh waktu guys. Jadi otomatis kita harus semangat gitu kerjanya ya. Nah ini dia, ada tempat tidur juga guys. Oh ini tempat tidur untuk editornya kali ya. Wah seperti asrama dong ya, disediain tempat tidur gitu. Boleh juga. Nah ini apa nih? Oh ini balkonnya teman-teman. So kalau naik lagi masih ada lagi lantai 3-nya apa nih? Wow kolam renang guys. Wah ada bebek-bebekan.
Wah ini mah sultan banget ya guys ya, kolam renangnya ada di lantai 3. Gimana cara buatnya ya teman-teman ya? Kalau hujan bocor semua ya rumahnya. Bercanda ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu ini dia guys rumah yang dibuat oleh teman Ani. Makasih banyak ya, rumahnya bagus banget. Oke, kalau gitu teman-teman, satu lagi ya yang terakhir ya. Ini ada dibuatin taman guys untuk aku. Nah, ID-nya sendiri 27162521146847. Nah, ini direkomendasikan oleh Smart System, tapi yang buat kayaknya Rama Mochi guys tuh. Ada taman cute untuk Ani Nurhayani dan teman Ani. Oke, ini hadiah terakhir ya guys ya yang untuk aku lihat ya. So, aku langsung aja pakai jetpack ya guys ya. Kita menuju ke sana. Sepertinya ini diarahin menuju ke mana ya? Ke taman itu guys. Wah, iya benar guys. Ada taman untuk aku. Wih, lihat teman-teman. Wah, ada lagu aku. Walau gimana pun kamu aku tuh guys. Dia tahu loh lagu aku. Aku cinta kamu, sayang apa adanya. Oh, oke, belum selesai ya guys liriknya ya. Tapi ada tulisannya nih, halo teman-teman, balik lagi di channel Ani Nabil. Yeay, kita lanjut ya. Wah, ya apa guys. Terus, Sakura School Simulator. Ini Sakura nih bakal nge-review bangunan lagi Ani Ngegen Love teman Ani. Wah, sarangnya loh teman Ani. Terima kasih banyak, pokoknya aku sayang kalian semua tuh. Dibuatin tamannya seperti ini guys. Wah, ada uang-uangnya, ada mandi bolanya, dan ada audiensnya untuk nonton konser aku. Aku sih pengen banget guys bisa nyanyi di depan kalian. Tapi apa boleh buat ya teman-teman ya, masih pandemi. Untuk main capit aja aku sudah mungkin sudah istirahat lebih dari 1 tahun kali ya guys ya. Kangen banget sih. Tapi gak apa, tunggu waktunya aja, kita bersabar ya guys ya, untuk semuanya jadi lebih baik. Oke, kalau gitu teman-teman, ini biarin aja Sakura nih nyanyi. Berarti ini dia taman yang dibuat oleh teman Ani. By the way guys, sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih banget buat kalian yang sudah kasih kado spesialnya untuk aku berupa ID Prof. Aku seneng banget. Pokoknya kalau kalian mau kasih kado lagi, komen aja di bawah ID Prof-nya supaya nanti aku buatin videonya. Kalau gitu jangan lupa di like seperti biasa jempolnya kalau kalian suka video kali ini, serta subscribe channel aku dan subscribe juga channel Ani Nurhayani karena di sana juga aku main game Sakura School Simulator. Kalau gitu terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video Ani Ngegame selanjutnya. Bye.